Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ebau Channel. Hari ini kita berada di sebuah desa, tepatnya berada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Seperti inilah pemandangan pedesaan ataupun perkampungan Sunda Jawa Barat. Hamparan pesawahan sungguh sangat memanjakan mata, serta udara yang sangat sejuk. Inilah dia, Kampung Selawi, Desa Ginanjar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Hari ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk menikmati suasana pedesaan Sunda Jawa Barat yang begitu asri dan menenangkan. Sekarang saya mulai berjalan menyusuri jalan setapak ke daerah ataupun ke pemukiman warga yang berada di depan sana. Di sisi kiri dan sisi kanan terhampar pesawahan yang begitu luas di Kampung Selawi, Desa Ginanjar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Masih asri, jauh dari hirup pikuk kendaraan ataupun polusi udara. Bagi teman-teman yang ingin datang ke lokasi ini, kalau dari arah Bogor, nanti bisa turun di Gang Ojek Ciambar, tinggal masuk ya. Bisa ditanyakan Kampung Selawi ataupun langsung ditanyakan Desa Ginanjar. Seperti ini ya pemukiman warga. Namun sayang tidak saya jumpai warga ya. Kemungkinan ini masih berladang ya, masih di sawah. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Ebau Channel dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman semua selalu mendapatkan video-video menarik lainnya dari Ebau Channel ketika channel ini mengupload video terbaru. Jangan lupa untuk menekan tombol lonceng ya, ataupun lambang notifikasinya. Oke, sekarang kita akan belusukan ya untuk melihat aktivitas warga yang berada di sawah. Terlihat di depan sana tadi ada yang sedang panen ya, panen di sawah. Seperti inilah hamparan padi milik warga yang berada di Desa Ginanjar. Sekarang kita akan berjalan ke depan sana untuk melihat di sekeliling pesawahan yang berada di Desa Ginanjar. Mohon maaf apabila penyampaiannya kurang enak didengar ya, karena jujur saya masih belajar ya. Jadi demam kamera, ngomong pun terbata-bata. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa menikmatinya ya. Seperti inilah hamparan pesawahan yang begitu indah ya. Oke, sekarang saya berjalan ke depan sana, ingin melihat proses panen padi. Jadi masih secara manual ya di Desa Ginanjar ini memanen padi. Udara yang sejuk dengan pemandangan yang jarang sekali kita jumpai di perkotaan tentunya ya. Pemandangan seperti ini adanya pasti di pedesaan ataupun di perkampungan. Suara gemuruh air
dan angin yang sangat sepoi-sepoi membuat saya nyaman untuk berbagi dengan kawan-kawan semua di sekitar alam Desa Ginanjar. Tonton videonya sampai selesai dan jangan di-skip.